Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat kicau dalam keadaan sehat-sehat semua ya, untuk selalu menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini Dondok Semua berada di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ya, untuk yang baru gabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Kali ini saya mau case-nya Mas Yadi. Kita lewat pojok sono ya. Nah, untuk case-nya Mas Yadi di sini ya. Ini kita pagi-pagi. Ntar kita akan tanya langsung aja nih, Mas Yadinya aja belum beres-beres tuh. Selamat pagi Mas Yadi. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat ya. Nah, di sini untuk kirim-kirim gimana Mas Yadi? Masih seperti biasa. Untuk wilayah Jabodetabek bisa COD nggak? Masih bisa COD. Berarti kirim-kirim luar kota silahkan aja ya. Halo-halo. Oke Mas Yadi, ini mumpung pagi-pagi sampean sambil ngasih makan, kita akan review untuk stoknya berikut harga-harganya ya. Ini burung masalah apa nih Mas Yadi? Kok tembakannya mantep banget? Ya, itu yang lagi pada dicari kicau mania Mas. Cek. Tepus kepala abu Mas. Tepus kepala abu. Iya. Gini ya. Tepus kepala abu. Ini makannya masih serangga ya? Masih serangga Mas, tapi apa namanya? Semi lah Mas. Ini semi. Apa? Pura makroto ya. Oh, pura makroto. Iya. Untuk tepuk kepala abu stoknya banyak nih ya. Oh, lumayan ini Mas. Kalau yang kedai depan tempat itu bunyi juga ada. Ada. Ada 5 ekor. Tuh. Iya. Ini harga berapa sih? 135 Mas. 135.000 iya. Untuk tepuk kepala abu ya. Iya. Bunyinya enak ya. Cek. Iya, dulu kayak gitu di video satu, ada video bunyi. Enak ya bunyinya. Terus kalau ini sama enggak ya? Hampir sama ini. Itu kalau suaranya sih hampir sama Mas, tapi namanya beda Mas. Untuk suaranya hampir sama, namanya beda. Ya. Kalau itu lehernya ada putihnya, kalau ini nggak ada putihnya ya? Ada putihnya. Ini namanya apa? Ini ada yang bilang tepus monyet ada yang tepus landak ada. Oh, ada yang itu bilang. Yang satu minus Mas ya. Oh, yang satu minus ya. Matanya ya? Iya, itu entah kalau minusnya untuk buat gratisan boleh itu. Buat gratisan. Tuh, ini minus. Tapi yang duanya sehat ya? Normal. Harga berapa kalau yang ini? Kalau yang itu harganya 80 Mas. 80.000 tepus landak atau tepus monyet iya. Katanya. Ini makannya masih serangga ya? Iya, masih campur Mas. Nah, ini juga nih, suaranya bagus juga nih buat pasaran nih. Iya. Brinji, tepus tunggir merah. Tunggir merah. Tepus tunggir merah. Ini suaranya bagus juga buat pasaran. Kalau yang jantannya itu lehernya ada warna biru ya? Iya benar. Untuk tepus leher tunggir merah harga berapa nih? Harganya 130. 130.000. Nah, ini juga ada burung antik lagi nih buat pasaran juga nih. Kecil-kecil cabe rawit. Kalau ini saya sering review banget. Ini namanya tepus emas ya. Tepus emas. Ini ada cuma dua-duanya, jarang juga ini ya burungnya. Iya, emas. Ini makannya serangga. Untuk tepus emas ini harga berapa? 80 Mas. 80.000. Iya. Nah ini nih Mas Yadi, burung masteran lagi nih ya. Ini yang lagi sempat viral nih ya. Tuh. Namanya apa? Brinji rambut tunggir ya. Ini susah banget, ini ada satu-satunya ya. Satu ekor, dorong ekor ya. Ini makannya serangga ya? Makannya serangga, udah hampir makan pur itu Mas. Udah hampir makan pur. Udah terpantau bunyi? Udah. Udah terpantau bunyi. Untuk harganya berapa? Kalau itu yang itu harganya 210 Mas. 210.000 untuk kelinci rambut tunggir ya. Stok ada satu ekor. Barangnya langka kalau ya. Susah banget ya.
Kalau yang pala abu banyak ya, Mas. Pala abu banyak. Banyak. Pelanduk bukit ya. Pelanduk bukit. Pelanduk bukit. Jenis burung masran bisa itu. Jenis burung masran, pelanduk bukit. Ini makannya serangga. Untuk pelanduk bukit harga berapa, Mas Jadi? Ya, untuk harganya sini cukup 80.000 aja ya. Untuk pelanduk bukitnya. Mulus-mulus buat masrannya. Nah, di sini ada burung masran kolibri wulung. Ih, trotolannya, Mas? Trotol. Nah, ini ada satu. Enggak, banyak. Oh, banyak di luar. Udah bisa-bisain. Ini yang enggak ada tempatnya. Iya, belum dapat kandang. Belum ada kandang. Untuk yang trotolan harga berapa? Kenapa? Yang trotolan ini. Harganya? Iya. 225, Mas. 225.000 untuk total ya. Oh, udah pur total. Burung udara. Oh, iya betul. Pur total burung udah bunyi. Udah bunyi. Jantan ya. Jadi benar-benar real udah ngepur. Iya. Jangan belum makan pur dibilang udah ngepur. Ah, terus kalau ini apa ini, Mas Yadi? Ada aneh-aneh lagi nih. Itu asik kumis, Mas. Asik kumis. Atau ada yang bilang juga, ada yang bilang cucak kucing. Cucak kucing. Asik kumis. Asik kumis, ya. Ini makannya serangga nih? Serangga, Mas. Untuk asik kumis harga berapa ini? Itu harganya 85, Mas. 85.000 ya. Asik kumis. Biasanya saya sering itu asik topi sisi ada. Tapi sisi juga ada. Ada. Tapi kalau buat masteran suaranya enakan yang ini. Oh, enakan itu. Harganya mahal yang tapi sisi. Itu enakan yang ini. Iya. Nah, kalau ini saya sering kenal ini. Asi topi sisi tuh ya. Gede ya, Mas, ya. Oh, yang ya. Oh iya, ya, ya, ada yang gede ya, kecil ya. Ya. Bener ya. Ini yang gede. Yang gede. Ini di harga berapa ini? Itu harga 100, Mas. 100.000. Iya. Udah makan, Pur? Belum, campur juga. Masih ya. Semi juga ya. Ini masteran handal nih. Jantan tulen lagi. Ada satu-satunya ini. Ada satu-satunya. Untuk pelatuk bawang anakan. Jantan. Harga berapa, Pak? Itu harga 550 iya. Untuk anakan yang jantan kayak gini. Untuk pelatuk bawang. Jadi ya, sementara burung bisa nego semua harga. Oh. Semua, Mas, ya. Harga burung di sini bisa langsung dinego, iya. Silakan. Cocok nego, iya, deal angkut. Jadi aman-aman aja ya, Bos ya. Jadi jangan sungkan-sungkan nawar. Iya. Kalau emang cocok burungnya berkualitas, oke. Okay. Udah cocok ditawar, angkut. Ini cukup harga 550.000 ya untuk pelatuk bawang anakan jantan. Barang langka, Mas. Barang langka. Nah, ini kayaknya ada cipo Sumatera ya, Cot. Sumatera, Mas. Cipo hitam tapi ini harga berapaan nih, Mbak? Harga 75, Mas ya. 75.000 iya. Untuk cipo hitam. Ini yang sortir atau gimana nih? Campur, Mas ya. Masih tapi, campur. Tapi ketahuan warna kuningnya jantan, betinanya udah ketahuan. Gimana? Biasanya ya, biasanya yang warna kuningnya kuning pekat. Nah, kayak yang tengah itu jantan, Mas ya. Oh, gitu. Kuningnya agak mencolok, iya. Kalau yang betina agak pudar. Betul, betul. Betul. Terus warna hitamnya timbul ya. Iya. Untuk tipe ekor hitam ya. Ini masih muda ya. Masih muda semua, Mas. Yang tua udah digasak orang semua, udah. Kalau udah ketahuan hitam langsung di saya semua. Terus kita lanjut lagi nih, Mas Yadi. Di sini ada mantenan gunung yang oranye tapi mulus ini. Iya. Ini masih bahan ya, masih belum lama. Harga berapa ini? 150, Mas ya, yang kepala hitam ya. Oh. Yang jantan. Oh. Yang kepala hitam 150.000. Iya. Iya, benar ada kepala hitam kepalanya. Yang mulus ya. Kalau yang ini yang betinanya berarti ya. Iya, Mas. Yang warna kuning. Ini untuk jantan betina, kalau burung ini suaranya bagus ya, teman-teman ya. Untuk mantenan gunung ini. Mulus, kalau yang mulus seperti ini harga berapa? 125 yang betina, Mas. Oh, untuk yang betina di harga 125.000 untuk yang mulus ya. Nah, terus kita geser ke sini ada rambatan paru merah. Iya. Ih, jantan ya?
Ini yang jantan. Jantan, ya. Jantan. Kelihatan jantan, kalau jantan ada alisnya. Ada alis. Ini ya, jantan. Yang itu rajin banget yang itu, Mas. Ya ini udah terpantau rajin. Iya. Kalau yang jantan kayak gini harga berapa? Harganya 220, Mas. 220. Udah makan pur? Semi, Mas. Tapi semi. Kalau kantuk begini semua. Udah. Kalau yang makan pur malah betina, ini pur total. Oh, ada betina. Udah pur total. Kalau betina harga berapa? Harga 150. 150.000 udah pur total. Tapi suaranya sama ya? Oh, suaranya sama. Iya. Jantan betina suara sama. Sama. Terus kita lanjut ke sini nih, Mas Yadi. Di sini ada burung mastran Sri Gunting Abu-abu. Tuh, Sri Gunting Abu-abunya mulus, ini yang lokal ya. Untuk Sri Gunting Abu-abu lokal ya, harga berapa ini? 140, Mas, yang mulus, Mas. 140.000 untuk yang mulus. Kalau ada yang bondol? Ya bondol biasanya 11, tapi kosong yang mulus ya. Oh, lagi kosong untuk yang bondolnya. Ini ada perenjaknya, ini masih muda-muda. Masih muda campur betina lah ya. Oh, campur jantan sama betina. Jantan betina campur, tapi kalau perenjak ini bagusnya sepasang sih belinya. Iya. Jadi. Tapi kalau buat masker pada nyari yang betina. Oh, yang betina ya, nyetir dia. Iya. Buat murai ya. Betul. Suaranya nyetir banget. Kadang-kadang saya suka kalau ada yang bagus itu yang betina. Kalau suaranya yang jadi bagus. Sama-sama gajah maran betina. Masa? Iya. Ini kalau tuh, udah. Udah pada pun itu. Pak, ada yang bunyi tapi yang mana ya, Kak? Tuh. Harga berapaan sih? 35. 35.000 untuk burungnya udah pada rajin loh. Nah, ini yang Sparaja ekor biru yang mulus ya. Harga berapa ini? 110, Mas. 100. Stok banyak ya. Ada ekor merah enggak nih? Kan biasanya teman-teman banyak nyariin yang ekor merah nih. Ada juga. Mana nih? Oh, ini nih di atas nih. Wah, mulus ini. Coba liatin. Turunin, Om. Ini masih muda juga ya kayak. Iya. Lulu kan cakep bener kan? Iya, manis, Mas. Manis dilihatnya. Tuh ya tentunya kalau ekor merah itu kepalanya kayak avatar ya, iya. Birunya tuh nggak ngeblok ya, garis-garis. Tuh ekor merah. Kalau ekor merah kayak gini harga berapa mulus? Mulus harga 190, Mas. 190.000 untuk yang mulus kayak gini. Yang bondol juga ada, yang bondol. Ada yang bondol. Iya. Ini kalau bondol. Udah terpantau rajin? Iya. Kalau yang bondol harga berapa? Wah, beda pokoknya. Ini. Nah, beda. Oh, ini yang bondol. Udah terpantau rajin ini. Wah, iya. Berapa ini? Wah, untuk harga konsumen 150 aja. 150. Masih trotol ya? Iya. Tapi bondol tapi udah rajin. Ya, rajin. Nah, itu tadi yang bedain yang ketahuan ekor merah dari kepalanya, kepalanya ya. Kepalanya lingkar ya. Kayak avatar. Teman-temannya yang lagi nyari konin. Ini konin mana nih? Ini ori. Ori mana? Natuna, Mas. Loh. Ori apa? Natuna. Sumatera, Natuna. Mas. Ori, ya. Oh, gil, Mas. Tuh lihat paru-parunya kayak pedang panjang. Oh, parunya kayak pedang panjang. Buset. Lokalan Natuna. Iya, betul. Ih, totolan semua ya. Untuk harganya di sini cukup di harga 130.000 untuk kolibri ninja lokalan Natuna. Nah, ini Mas, yang pada lagi kemarin banyak yang nanyain pentet anakan ya, Mas. Oh iya nih, banyak banget yang lagi nyariinnya. Kemarin pada komen-komen nyariin anakan pentet. Ini ya, lokalan mana nih? Jawa Timur, Mas. Oh, Jawa Timur. Jawa Timur. Tetap banyak itu yang masih kecil itu di situ, oh, juga masih gitu. Ada ya. Ada yang udah sortiran? Nah, sortiran gampang. Oh, gampang. Yang tinggal masih, mau iya. Nyortir sendiri. Boleh, apa dipilihin iya. Gitu. Bisa. Kalau ketahuan, Mas ya. Ketahuan jantan betinanya ketahuan, Mas. Biasanya sampai dari mana? Coba ntar kita dilihat ya. Belum keluar. Oh, betina. Ini betina. Betina, Mas.
Oh, kalau betina ini putihnya ya, ini agak kusam. Ya, kusam agak tegas ya. Nah. Gampang kalau masalah jantung betinanya gampang. Gampang ya. Dari ya, sini ya beda ya. Dari ya alisnya juga beda ya. Ya. Nah, kita ambil yang jantan memang. Yang jantan. Itu yang depan ayam ini saya. Nah, ini yang jantan. Oh, ya. Itunya putihnya lebih tebal ya. Iya, lebihnya lebih lebar. Iya, benar. Terus bening juga. Kalau seandainya belum keluar putihnya kan kan masih apa namanya kebungkus. Lihat dari sayap hitamnya, Mas. Nah, dari hitamnya ini juga bisa, Mas. Oh, dari hitamnya itu. Iya. Warna hitamnya hitam pekat. Hitam pekat. Iya. Kalau anakan kayak gini harga berapaan? Harganya 140. 140 ribu Jatim punya ya? Iya, Jatim. Kalau kemarin masih 150. Ini ada apa namanya? Nota penurunan atau tak turun nih, Mas? Ngikut-ngikut turun. Iya, benar. Stoknya lagi banyak lagi. Banyak, ya? Banyak banget. Wah, ini cigunya ini banyak banget sih, iya. Mas. Jadi ini ada yang masih lolo atau gimana nih? Ya, ada Mas, kalau yang nyari yang masih loloan ini Mas ya. Oh, ya, ada. Yang ini yang masih full loloh ini Mas. Nih, full loloan. Udah gede-gede ya. Nih, Mas Yadi, kalau yang ini nih udah sortiran atau gimana ya? Ini sebenarnya udah sortiran. Tetap ada betinanya. Atau tetap ada ada yang meleset. Rahasia sebenarnya kalau ini rahasia ya. Tapi kalau ada pembeli, Mas ya konsumen, men konsumen kalau pengin suruh nyariin yang jantan tetap gak kasih. Oh, kasih jantan. Iya. Kalau yang masih loloan kayak gini harga berapa? Ini 90. 90.000. Iya. Kalau yang mandiri malah lebih banyak lagi. Oh, banyak mandiri. Mas. Ini yang udah mandirian ya. Kalau yang udah mandirian harga berapaan? Kalau yang udah mandiri kayak gini, udah makan pur Mas ya, SKM purnya ya ini ya. Udah aman lah kalau masnya tinggal-tinggal kerja udah aman. Ini harga 130 Mas yang mandiri Mas. 130 yang mandiri. Iya. Ini juga sama sortirannya. Sortiran Mas ya, tapi tetap betinanya tak kasih ada dua, tetap ada Mas. Ada. Buat contoh Mas. Buat contoh buat sling-sling ya. Iya. Nah ini yang betinanya, ini bedanya kayak gini. Ada tapi bedanya dari kaki, ntar, dari postur terus ada bedanya. Oh dari kaki, dari postur ada bedanya. Iya. Ntar kalau yang mau beli cari yang jantan, nih dibedain ini yang betina, betul, ini yang jantan. Bedanya gimana? Ntar kasih tahu. Iya, dikasih tahu kalau orangnya kesini ya, nggak dipublikasikan juga ya. Karena rahasia perusahaan katanya bos ya. Ini cukup biarkan 130.000 ya. Yang mandiri ya. Yang mandiri. Terus ada anakan apa lagi nih? Bisa, cipo tuh. Oh, cipo, ya. Ada anakan cipo tuh. Cipo. Oh, saking banyaknya, puyeng. Iya. Untuk anakan cipo harga berapa ini? Kalau yang itu harganya ya Mas ya. Kalau ini satu sarang Mas ya. Satu sarang. Asli satu sarang. Berapa? Harganya 120 Mas. Satunya? Iya. Udah gede-gede itu hampir mandiri Mas. Berarti kalau satu sarang pasti yang satunya betina dong. Iya, yang satu betina. Tapi ntar dikasih tahu ya. Iya, bisa. Nah, ini warnanya bagus. Biasanya kalau burung ini buat FF ya? Bukan, buat maskeran. Maskeran juga bisa. Juga bisa ya. Ini Raja Udang ya? Raja Udang. Ini dewasa apa anak? Ini dari anakan Mas, cuma udah mandiri Mas ya. Oh, dari anakan udah mandiri. Iya. Anakan udah mandiri ya. Namanya Roni Mas. Oh namanya iya. Roni. Harga berapa ini? Kalau yang ini yang mandiri harganya 185. 185.000. Iya. Tapi yang loloan juga ada. Ada yang loloan. Ada yang lolohan ya. Nah, yang ini yang full loloh Mas. Oh, ini full loloh. Iya. Nah, kalau kayak gini bisa sudah bisa dilatih FF juga bisa. Oh, bisa kayak gini. Kalau masih loloh harga berapa? Harganya 125 yang loloh Mas. Oh, ya. Lebih murah ya? Iya, lebih murah. Karena masih berusaha. Enggak, itu aku soalnya notanya nota mandiri Mas. Terima enggak emang udah makan sendiri iya. Tapi masih anakan. Nah, kalau kau yang di sini gimana nih kan? Ini yang burung ini Mas ya, super jinak. Jinak? Iya. Harian bunyi, jadu bunyi ini. Harian rajin, jadu iya. Bunyi. Iya. Udah pur total pur lagi. Total. Ya? Harga berapa kalau yang ini? 250.000. Burungnya super gede, lain dari yang lain ini. Bodinya super ya? Iya.
Iya, jinak banget cetekan ya. Cetekan mas. Kalau cetekan kayak gitu ya harga berapaan? 450 mas. 450. 450. Ya dulu kalau cetekan kayak gini sampai 800 ya. Waktu belum ada datangan Klaten itu yang ngambil kombinasi itu. Ini cukup 450.000. Nah ini ada jalak putih, ada satu ekor. Satu ekor. Antik mas itu. Antiknya gimana ya? Ekornya putih mas. Oh. Iya. Ini ekornya putih. Jadi hampir mulus ya. Iya. Tuh, ekornya ini putih. Isinya labet itu yang sering keluar suara labet. Oh, ini udah gacoran polisian. Yang sering keluar labet. Harga berapa ini? Harganya 600 mas. Soalnya kalau ini aku bilang ini udah tinggi karena ada ekor embel-embel putih. Itu, oh, gitu. Kan 500. 500. Ini karena ada keunikan ada di keunikan. Ekornya putih itu di harga 600.000 ya. Apalagi burungnya sudah polisian ya. Iya, polisian itu jinak, gede. Jakar banget. Yang top. Ada cigun yang aja. Oh, ada cigun yang udah top full brand. Lupa gue ini. Nah, jangan lupa ya Mas ya. Ini kan semuanya harus tahu. Ini ringnya dua yang jaminan nge-brand ya. Oh, jaminan nge-brand ya, ring dua. Siapa tahu kan kadang kan asal-asal dikasih ini laku, dikasih ini kan. Oh, gitu. Ringnya dua itu. Ringnya dua, full nge-brand. Harga berapa? Harganya 600. 600.000. Kalau yang biasa-biasa aja. Standar 3,5. 350. Harganya juga standar ya. Iya. Ya oke, teman-teman, yang mungkin sekian dulu dari saya Doni Tokusuma. Kalau ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan, Doni Tokusuma minta maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang lagi nyari burung-burung anakan. Lagi pada dipantau nih. Ada cigun mandiri yang udah makan sendiri, sortiran jantan ya. Ya oke ya. Tuh. Masterannya nih. Pokoknya untuk teman-teman yang lagi nyari burung-burung masteran unik-unik, silakan aja ke sini ya. Dipantau suaranya seperti apa. Pokoknya kalau emang burung sering rajin ntar dikasih tahu. Iya, dikasih tahu mas. Kalau cocok ambil. Gampang masalah harga ntar nego-nego. Oh, nego-nego ya. Serta kasih buat yang semen pelanggan hati-hati. Nah. Oke, Mas Yadi, makasih banyak ya. Semoga sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Itu aja temennya. Wassalam. Salam satu hobi.